saya berjalan seperti ini karena saya adalah ponakannya Mid Gregor. Saya akan mereview jenis mobil yang gak ada kembarannya, cuman berapa biji di Indonesia, yaitu tipe Rubicon Brut. Katanya sih mobil ini tahun pembuatan 2014, nik 2016. Buat saudaraku yang melihat review ini, mohon maaf apabila ada salah nantinya ya, soalnya saya gak sekolah untuk di jenis tipe Rubicon ini. Katanya yang punya ini tadi, ini kalau Rubicon di Indonesia itu gak digawanin ini ya, tapi ini gawanan pabrik dikasihkan. Ya, ini dikasihkan, ditempelkan ke sini. Dan ini semua orisinil. Mereknya orisinil ya? Orisinil. Bannya juga? Jadi emang mereknya itu American Expedition. American Expedition. Ya. Oh, tutupnya juga orisinil, guys. Tuh. Pentilnya. Yuk. Pentilnya ini. Merek bannya semoga awet. Aduh, semoga awet mereknya, guys. Dan ini enggak. Ini juga orisinil ya? Orisinil semua. Ini juga orisinil, guys. Bawaan KB. Bawaan. Tambahannya hanya akustik. Ini. Dan yang kamu harus tahu, Wong, ya. Kenapa saya Rubicon ini benar-benar nggak ada kembarannya? Karena bedanya di mana? Di sini. Ini bedanya. Ini adalah tutup PPPO. Ini wuram. Guys. Ram. Baren. Oh iya, ram. Ngenjel wae iki. Dan ini adalah dadung nggih sapi, guys. Iki nggih ngerakal, guys, yo. Iki dadung nggih ngerakal. Ada variasi ini. Ini saya jual, Wong, 1,950 juta. Juta ya. Iya. Buat kamu bos-bos dimanapun Anda berada, buat subscriberku di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nabire, Pulau Rote sampai Bali, apa? Nabire, iya, sebenarnya sih, keliru aku, kurang. Iki tak tambahi variasi iki, guys. Ndang dukun, wis murah. Aku neng omah di Rubicon telu setengah. Makanya kita jual. Setengah iki. Setengah ru. Ngarep tak gawe Rubicon, mburi tak gawe Avanza. Iki ndang dukun. Dang tukun bos, buat miliarder atau para sultan ya, yang jangan ngaku sultan kalau belum punya Rubicon tipe Brut. Kuncinya Rubicon kue rung ngerti iki lho. Tontong pabrik gitu. Tontong pabrik iki. Iki membuat asap dari sini itu masuk ke sini keluar. Ini Roger langsung ke planet sana. Ya. Saya kasih ini, guys. Ini bukan sembarang. Ini inten, guys. Saya pasang ini. Ini cerobong pabrik. Sini, guys, tipenya mereknya apa? Nah. AW, AEF. Nah. Oh, gambarnya banteng, guys. Ini banteng duduk sapi. AEF. Iki lho, Brut iki lho. American Expedisi. Vehicle. Vehicle Montana USA. Brut. Bingung kok malah? Iya, ra iso aku bahasa Inggris. Iki, guys. SLE, guys. Wesi SLE. Yo karo mah modho. Yo. Karo mae sultan modho ae. Iki tipe nenek pengen roh, guys. Iki gak medul dhewe iki mau, pos tipe iki mau. Oh. Tutup sih. Tutup sih. Ya. Kalau kamu Wong mau beli, ini diganti bongkotan juga bisa. Ini disimpan di rumah, soalnya mahal. Kilometernya 2000, Wong. Iya. Heeh. 2000. Sini. Bos, buat para sultan ya yang mau tipe Rubicon jenis Brut 2014, buruan dicek di IG-nya Rudi Hartanto. Hartanto 88 atau bisa hubungi nomor saya ya. Biar saya dapat untung nanti. Dapat NMAX. Iya, dapat NMAX 1. Ini saya jual 1 juta 1 juta cocot bosok. 1.950.000. Buruan di kepoin di IG-nya Ordule, ORDHULEE, atau bisa langsung hubungi 0812
0814 747 3722 tipe Rubicon yang asli di kunci lagi Mbak No kri eh siapa lo joko-joko ngarep gue nek mumbul piye ngarep eh langsung diputer langsung puter kok ramu nih pisang kas astagfirullahaladzim Gusti Allah eh jogon ngarep nek melayu piye kinko Gusti Allah kilometer masih 2000 guys tuh oh. Dan ini tipe Rubicon yang asli itu di sini. Nah. Iki bensin, CC-nya 3600. Oh, ya, iki yang asli. Kilometernya. AC-nya adem, guys. Ini jenis bensin, guys. Kilometer baru 3000. 2300. 2300. Setiap hari cuman dipanasi, digawe tak gawe tuku pakan sapi mulai ya segur ngono tok aku Rubicon gua apa aku ning omah telu ora kanggo iki siji ki tak dol gek Manuara ya wis duwe Rubicon anakku ya wis duwe Rubicon gek aku dhewe gua apa aku tak numpaki undajes sing ning omah ya kok ini guys tak tutup sih guys ya wong kaya yang melaku nih beda guys wibi nih kianteng wibi ngantem nih wong kaya jenis Rubicon Brut ini guys besinya guys dari Pandi Karang Geneng guys ini guys USA sendiri guys oh besi semua jika anda mau beli ini saya kasih bonus ini yo buat kalau mogok-mogok ini besi guys utuh ini tak kasih ini yo. Oh, tipe ini. Iki jadi emang asli US. Asli US loh, brute. Nek gayan kene, ora enak koyo. Kayak tak kayak tutup iki loh, guys. Sarung udan-udan. Nah, ini cuma tutup karo cross tape. Itu harganya 70 juta. Iki. Yo, kowe tak bonus iki, guys. Digawe nek nang alas-alas udanan. Iki nek nggo turu nang jero ya iso karo keluargamu. Yo, tak bonus iki stiker iki bareng, guys. Bonus iki. Tak bonus iki. Yo. Jika Anda buat saudaraku atau para sultan yang mau Rubicon tipe polo IG ku sik. IG-mu apa? Rudi Hartanto 88. Rudi Hartanto 88. Tapi nek pengen tuku mobil iki, aku wae ben oleh bati, guys, guys. Tak bonus ini, guys. Sini. Tak kasih tahu lagi guys untuk speknya tadi Rubicon jenis ini memang orsinil tipe bannya juga ori bawaan ya peleknya juga bawaan tutup pentilnya juga bawaan tahun pembuatan 2014 nomor NIK 2016 kilometer 2000 Rubicon ini enggak pernah sering dipakai cuman saya simpenan lah iya simpenan saya panasin saya buat ke sawah. Jadi kan ambil tebon. Nek wong wedok, iku simpenan, mesti yo mending-mending. Yo maton. Padha karo mobil iki. Padha karo iki. Disimpen yo tetep mending. Yo maton. Iki glowing. Iya, iki nek 20 taun kas. Wah, regane kaya Rubicon. Kaya iki Rubicon. Oh iya. Hooh. Tak kasih atom juga. Mesine luar biasa, guys. Udah berapa menit? Kurang 2 menit, guys. Kurang 2 menit. Oke. Tinggal 2 menit lagi, guys. Jadi ini ya guys, dilihat dari jauhan guys, ketahuan mobil sultan ini guys. Saya juga terima kasih buat mas tadi siapa itu, tempat guna anugerah yang sudah memberikan waktu untuk saya review jenis Rubicon tipe Brut 2014. Saya jual dengan harga 1M950, nego dikit, ndang tukun tuh bos, bos aku pengen oleh bonus bos. And make gunung kok no Manuara gue belanja seri mayur luar biasa eh paten lo guys aku ini tekor lo closing guys closing oke guys saya satu pertanyaan kenapa ini mahal kenapa ini kok mahal? Karena ini enggak ada duanya. Cuman di Indonesia itu paling berapa yang punya? Satu istri saya,
terus yang kedua itu ponakan saya, terus yang ketiga itu ponakan istri saya sama saya sendiri, dan saya dijual pisan karena saya semuanya bayar bangke suranti duit. Oke Wong, semoga bermanfaat bagi sultan-sultan yang melihat video ini. Mohon maaf jika review saya kurang bagus, kurang detail, kurang apapun, mohon maaf. Aku Wong Deso, aku Wong Goblok, ora iso gur menang nasib. Jangan lupa Rubicon 2014 tipe Brut, Nick 2016 saya lepas nego 1M950 juta, pokoknya dijamin istimewir. Kurang dicek di IG saya Ordule, ORDHULEE. Kesuwen bos. Wis yo, wis McGregor. Wis McGregor mana, guys. Oke, terima kasih, teruslah berbuat baik dimanapun Anda berada. Mohon maaf video ini tidak ada unsur untuk saling melecehkan bahkan menghina siapapun. Kita adalah YouTuber Nusantara, YouTuber Nusantara. Kita adalah saudara.